Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala habibihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah dengan segala limpahan karunia, nikmatnya, rahmatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk sebaik pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati, kita muliakan hadir bersama kita guru-guru kita tercinta, orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Basurah dan juga guru kita Al-Habib Nabil bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Idrus, Habib Hud bin Muhammad Baqir Al-Tas, guru kita, guru saya Al-Habib Hamid bin Barakwan dan juga Ki Haji Salman Yahya, Ki Haji Abdul Salam dan para hujaj, para guru-guru, para habaib dan juga khususnya jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama maupun yang menyimak melalui streaming majlis Rasulullah dimanapun berada, juga para pemirsa iNews yang menyimak kajian kita malam Selasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan panjang umur, Allah berikan kita semua kesehatan, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan pesan-pesan wasiat-wasiat dari guru-guru kita tercinta. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, bisa mempraktekannya, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kita saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu tujuan kita kumpul bersama dalam pengajian-pengajian kita, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Perkumpulan seperti inilah yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis hadisul qudsi disebutkan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajallisina fi wal mutazawwirina fi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wajib mendapatkan cintaku, kata Allah, siapa saja yang saling mencintai karena Allah. Artinya mencintai adalah mengingatkan, menasihati, menolong. Kemudian yang saling duduk berkumpul karenaku, yang saling bersilaturahmi, berziarah karenaku, dapat kewajiban cintanya Allah untuknya. Artinya wajib bagi Allah sendiri, Allah mewajibkan sendiri untuk mencintai hamba tersebut. Siapa dia? Di antaranya mereka yang saling mencintai karena Allah, mereka yang berkumpul dalam satu perkumpulan karena Allah, mereka yang saling bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul bersama malam hari ini mendapatkan cintanya Allah, biar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Karena hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mulia di dunia, mulia di akhirat. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang agung. Ya, manusia-manusia yang Allah berikan keistimewaan. Di antaranya siapa yang dicintai oleh Allah? Mereka yang mau menuntut ilmu, mereka yang mau belajar ilmu. Sampai di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anna dunya yu'tih Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia Allah kasih, siapa saja dikasih oleh Allah. Yang cinta dunia dikasih oleh Allah, yang Allah cintai dikasih oleh Allah, yang Allah tidak cintai juga dikasih oleh Allah. Banyak kita ketahui, banyak orang-orang yang Allah tidak cintai, dia maksiat, dikasih dunia oleh Allah.
Bahkan mungkin ada yang menjadi keluhan, saya rajin ibadah tapi saya tidak dikasih rezeki. Saya punya kawan, saya punya teman, dia tidak pernah ibadah tapi rezekinya luas. Hati-hati. Ini bisa menjadikan kalau orang yang menyikapinya dengan hal yang tidak baik, dia mengatakan, "Dahlah, saya juga enggak usah ibadah." Semestinya kita harus menyikapinya dengan cara berpikir, teman saya tidak ibadah, dikasih rezeki oleh Allah, apalagi kalau dia ibadah, pasti rezekinya lebih banyak. Saya ibadah dikasih segini, apalagi saya maksiat, mungkin Allah bisa halangi saya dari rezekinya. Itu harus menjadi pemikiran kita. Karena dunia apapun, entah benda, harta, rezeki, uang, Allah kasih buat hamba yang dicintai dan juga manusia yang tidak dicintai oleh Allah, dikasih dunia. Tapi ada satu yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Apa? Wa annal ilma la yu'tihi Allah illa man yuhib minal abrar. Dan sesungguhnya ilmu tidak Allah berikan kecuali untuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Jadi banyak orang menjadikan patokan bagaimana saya bisa tahu diri saya dicintai oleh Allah. Lihatnya dari apa? Apa dari kekayaan yang kita miliki? Apa dari harta yang kita punya? Apa dari jabatan kita yang tinggi? Apa dari urusan dunia kita? Bukan. Tapi kita bisa lihat kalau kita ingin mengetahui diri kita dicintai oleh Allah, kita bisa enggak dapetin ilmu? Kita digolongkan enggak untuk orang-orang yang mendapatkan ilmu? Guru mulia kita Al-Habib Umar pernah menyampaikan, kalau kita ingin tahu hamba-hamba ahli syurganya Allah, Allah akan tempatkan mereka di dunia melakukan amalan-amalan ahli syurganya Allah. Kalau kita ingin tahu hamba tersebut menjadi ahli neraka Allah, Allah akan tempatkan dia di dunia untuk melakukan amalan-amalan ahli nerakanya Allah. Jadi sangat beruntung kalau kita dipilih untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah terus pilih kita istiqamah menuntut ilmu dan mencari ilmu dimanapun kita berada, dengan pekerjaan apapun kita, dengan jabatan apapun kita, dengan masa apapun kita. Alhamdulillah jamaah majelis Rasulullah, kalau saya perhatikan enggak ada ukuran. Yang muda masya Allah rajin, begitu juga banyak hadirin, hadirat jamaah yang sudah tua hadir. Anak-anak juga ikut hadir menyimak. Bahkan mungkin dari masa-masa mereka masih kecil sudah mulai ditumbuhkan cintanya, sampai cinta dengan guru-guru. Sampai ada sebagian jamaah masya Allah, kalau gurunya datang maunya salaman aja, habis salaman kabur ke belakang dia. Gak tahu ngaji apa ngapain ya. Ya kalau bocah gak apa-apa ya. Tapi ini kalau yang tua-tua, yang dewasa-dewasa ini, yang udah besar malu ya. Tapi luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah terus tempatkan kita dalam posisi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Banyak pemberian Allah untuk perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Ya untuk majelis-majelis seperti ini. Banyak keistimewaan yang diraih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara cintanya Allah. Itulah tujuan kita. Itulah harapan kita. Semua pasti yang hadir di sini berharap saya jadi orang yang dicintai oleh Allah. Memang apa sih yang didapati kalau kita sudah dicintai oleh Allah? Hidup kita indah. Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kesalahan kita. Kita kalau sudah jadi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, Allah yang kendaliin. Semua kita dalam kendali Allah. Tapi kalau orang yang dicintai oleh Allah, ketika dia ingin melakukan, terlintas nih dalam pikirannya, dia ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala berikan ingatan untuknya. Kalau dia terlintas dalam hatinya, dalam pemikirannya, ingin berpaling dari pintunya Allah, Allah akan berikan isyarat, petunjuk supaya dia kembali ke jalan Allah. Ini kalau sudah dicintai oleh Allah. Nah tanya diri kita, kita kalau lagi sekarang berterlintas melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita bisa enggak kendaliin diri kita? Kalau belum bisa, berarti kita belum dapat cintanya Allah. Masih terbawa.
kita masih terbawa untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Berarti kita belum dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita dicintai oleh Allah? Bukan hanya kita bercerita, mendengarkan, oh ini loh kedudukan orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, kita bagaimana bisa sampai ke kedudukan itu? Bagaimana kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah? Isyaratnya ada. Di mana? Dalam Al-Quran Allah berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُنُ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada Nabi, menyampaikan kepada kita semuanya, untuk kita mengikuti Nabi kita Muhammad. Apa yang kita dapat? يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Kita dapat cintanya Allah. Itu kuncinya. Enggak sulit, mudah. Cuman seringkali kitanya enggak mau ikuti Nabi Muhammad. Seringkali kita itu mengikuti apa yang kita inginkan, bahkan mengikuti hawa nafsu kita. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian kecuali dia menjadikan hawa nafsunya selalu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Kalau kita bisa ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita akan menjadikan iman kita sempurna. Kita menjadikan apa? Bukan hanya iman sempurna, dapat kita cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Makanya jangan sia-siakan hidup kita. Allah ciptakan kita untuk apa? Apa hanya dari kita baru lahir seperti kita lihat bayi-bayi yang setiap hampir malam Selasa digendong dan didoakan oleh guru kita dan ditahnikan seperti sunnah Rasulullah? Hanya kita lihat dari mulai masa itu sampai dia tumbuh besar, sampai anak tersebut sekolah, sampai dia sudah selesai sekolah, menikah, punya keturunan, keturunannya sampai punya keturunan lagi, tua, meninggal dunia, selesai. Apa hanya untuk itu? Kerja, urusannya, pakaiannya, rumah, tempat tinggal. Kalau semua itu untuk dunia, kenapa Allah matikan kita? Kenapa Allah enggak kekalkan kita di dunia semua? Allah punya tujuan yang jauh lebih besar dari dunia. Memberi tujuan kepada kita yang jauh lebih indah dari dunia, yang jauh lebih agung dari dunia, yang jauh lebih mulia dari dunia. Akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih tugas buat kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, manusia, melainkan untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Ini misi kita, ini tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Beribadah kepada Allah. Kembali lagi, bagaimana jadikan hidup kita ibadah kepada Allah dari masa kita masih kecil sampai kita meninggal dunia. Kuncinya juga adalah dengan kita mengikuti Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Kalau kita ingin jadikan dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, apa yang kita lakukan jadi ibadah, dan kita mendapat cintanya Allah, ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad. Contoh mudahnya, satu di antara contohnya, kita mau makan, makan hal yang mubah, hal yang boleh, makan hal yang boleh, hal yang mubah. Kita lakukan hanya sekedar mubah, mengisi perut kita, memberikan kekuatan untuk kita, hanya itu sajalah. Ada di dalamnya keistimewaan yang bisa kita raih kalau kita meneliti tentang Rasulullah. Rasulullah ajarkan kita bagaimana adabnya makan, caranya makan. Makan dengan tangan kanan kita, makan dalam keadaan duduk, sunnahnya Nabi. Makan, diusahakan makan dengan yang tidak terlalu kenyang dan juga tidak menjadikan perut kita lapar. Artinya makan sebelum kita lapar, berhenti sebelum kita kenyang. Makan dianjurkan dengan membaca basmalah. Kalau itu kita lakukan, makan kita ada pahalanya. Jadi mohon maaf kalau kita makan enggak baca bismillah,
makan enggak ikutin sunnah Nabi, ya cuma sekedar kenyang. Cuma sekedar kenyang mengisi perut kita, hanya menambal daripada usaha kehidupan kita. Kita cuma jalanin hidup, selesai. Tapi kalau kita ikutin Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad, makannya kita dapat pahala. Jangankan makan, mandi aja kalau kita ikutin Rasulullah dapat pahala. Saya mau tanya, ini hadir jamaah kalau mandi duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Banyakan Habib embernya pendek, mau gak mau duduk, diri, duduk ya. Embernya pendek, kalau embernya pendek kita diri apa duduk? Diri encok ntar kita ya. Duduk, duduk, padahal itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad. Sekarang alhamdulillah zaman makin maju, kita malah bisa mengamalkan sunnah Nabi dengan kemajuan zaman. Contohnya apa? Ada kamar mandi, ada showernya. Gak punya shower, pakai selang dah. Biar mandinya berdiri. Intinya bukan karena mandinya, tapi supaya kita bisa ngamalin ajaran Nabi kita Muhammad. Supaya mandi kita dapat pahala. Jangankan mandi, potong kuku aja ada yang beda. Kalau kita potong kuku dengan cara kita, maunya kita, ya biasa, kuku kita bersih, rapi, iya hanya sekedar rapi. Tapi kalau kita ikuti Nabi Muhammad, cara motong kukunya bukan hanya sekedar bersih, tapi kita dapat pahala dalam setiap motong kuku kita. Nabi Muhammad gak kurang ngajarin kita, semua diajarkan. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, sampai cara buang air saja Rasulullah ajarkan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat pahala yang banyak, mendapat pahala yang besar, supaya kita menang nanti di hari kiamat, kita dapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kuncinya? Ayo mulai sekarang kita ikuti Rasulullah. Apalagi kita jamaah majlis Rasulullah, yang duduk bersama di majlis yang dinamakan majlis ini majlisnya Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya setiap dari kita untuk meneladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Saya hanya mengingatkan supaya kita enggak lupa, supaya kita enggak jauh dari Rasulullah, supaya kita jangan sampai seperti orang yang asing dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya terus hidup. Mau semodern apapun zaman, secanggih apapun zaman, semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ada dan harus kita ikuti kalau kita ingin dapat cintanya Allah subhanahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah. Kalau ditanya cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Allah? Kurang semangat, cinta enggak sama Allah? Semua kita akan katakan cinta. Tapi tanya cintanya kita kepada Allah, mana buktinya? Buktinya Allah kasih. Apa? Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad. Dapat apa lagi kita? Dapat cintanya Allah. Bukan hanya cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mau ikuti Rasulullah, kita teladani Rasulullah, Allah juga ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini terus mendorong kita, menyemangati kita untuk mendekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita untuk terus mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Habib Baghir bin Alwi bin Yahya. Beliau menjelaskan bahwasanya cintailah segala sesuatu karena Allah subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena pada akhir acara nanti kita akan melakukan doa bersama, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Ya pemirsa Cahaya Hati Indonesia, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami, yakni kepada Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, kepada Habib Hamid Barahwan, kepada Habib Abdurrahman Basyuroh, kepada Bagir bin Alwi bin Yahya, pada Habib Hud bin Bagir Al-Atos, beserta guru-guru besar lainnya yang sudah berbagi ilmunya kepada kita hari ini. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum pamit, saya ingatkan kembali untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter @chi_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita munajat, kita ucapkan bersama qulu jami'an, ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Allah, wahai yang memandang kami saat ini, wahai yang maha melihat dan tidak dilihat, wahai yang maha melihat dan tidak dilihat, saat ini, detik ini kami bersimpuh di hadapanmu, ya Allah. Dan kau ketahui keadaan kami, ya Allah. Kau ketahui segalanya dari kami, ya Allah. Kau ketahui begitu banyaknya kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kau ketahui begitu banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kau ketahui begitu kurang-kurang dan tidak sempurnanya dari ibadah-ibadah kami, ya Allah. Sungguh kau mengetahui kekurangan kami, ya Allah. Kau mengetahui setiap kesalahan kami, namun kau selalu menutupinya, ya Allah. Wahai yang menutupi setiap kesalahan hambanya di dunia, tutupilah kesalahan hamba-hambamu di akhirat nanti, ya Allah. Di hari kau akan panggil satu persatu dari hambamu dan akan bertanggungjawab di hadapanmu, ya Allah. Sungguh tidak kami bayangkan bagaimana keadaan kami kelak dengan banyaknya dosa dan kesalahan kami, dan kami harus bersimpuh di hadapanmu, disaksikan oleh seluruh manusia, disaksikan oleh seluruh makhlukmu, dengan sadar banyaknya dosa dan kesalahan, ya Allah. Yang kami harapkan percikan cinta dari cintamu, ya Allah, yang menjadikan pengampunanmu untuk kami, ya Allah, yang menjadikan rahmatmu untuk kami, ya Allah, menutupi dosa dan kesalahan kami, menutupi cacat dan aib kami, ya Allah. Cukuplah engkau yang maha mengetahui, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah.
Jadikan kami hamba-hambamu yang kau cintai, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami dalam mengikuti Nabi-Mu, terus berada di jalan Nabi-Mu, ya Allah. Berada di saf-saf Nabi-Mu, ya Allah. Jangan pisahkan kami dari saf Nabi-Mu, ya Allah. Jika di hari kiamat nanti kami tidak berada di saf Nabi-Mu, entah di saf siapa kami berada, ya Allah. Apa di saf orang-orang fasikkah atau orang-orang kafirkah? Jadikan kami berada di barisan kekasih-Mu, ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa bersimpuh mengharapkan pengampunan-Mu malam ini, ya Allah. 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 Dengarkan suara hati hamba-hambamu, wahai yang Maha Mendengar, wahai yang mengabulkan setiap doa, wahai yang mengampuni dosa, wahai yang memberikan taubat. Berilah taubat dari-Mu untuk kami, ya Allah, ya Tawwab. Wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang, berilah percikan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, untuk kami dan saudara-saudara kami, keluarga dan sahabat kami, teman dan tetangga kami.